Untuk mencapai imuniti kelompok, pelbagai pihak tampil membantu terutamanya dalam aspek pendaftaran vaksin. Seperti apa yang berlaku di Kota Baru, Kelab Kebajikan Asnaf Kelantan KKAK turut membantu golongan asnaf mendaftar melalui aplikasi MySejahtera. Kempen mendaftar suntikan vaksin itu bermula sejak 6 Jun lalu. Wartawan Amirul Hafiz Rosli mendapatkan badan berkenaan. Amirul. Baik, terima kasih rakan setugas di Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Sekarang ini saya berada di Kelab Kebajikan Asnaf Kelantan di Kota Baru untuk program daftar vaksinasi COVID-19 Kelab Kebajikan Asnaf Kelantan. Dan untuk program ini bermula 6 Jun lagi dan mendapat sambutan baik daripada warga asnaf sekitar Kota Baru. Dan untuk perinciannya, kita bersama dengan pengasas Kelab Kebajikan Asnaf Kelantan, iaitu IR Mio Syamsir, Mio Zulkifli Auni. Apa khabar tuan? Baik, alhamdulillah. Okey, terima kasih kerana sudi untuk bersama kami untuk hari ini. Dan boleh tuan ceritakan sikit berkenaan dengan program ini? Okey, program ini adalah program inisiatif kita sendiri untuk membantu pihak kerajaan untuk mencapai imuniti kelompok. Program ini dimulakan pada 6 Jun lagi. Dan setakat hari ini kita telah mendaftar lebih 500 warga asnaf berserta dengan keluarga mereka. Jadi program ini kita buat setiap hari daripada pukul 4 petang hingga 5 petang. Dan kehadiran pada setiap hari itu antara 20 hingga 30 orang. Dan selain daripada pendaftaran ataupun semakan vaksinasi, kita juga mengadakan juadah makan tengah hari kepada mereka. Juadah makan tengah hari ini adalah sumbangan daripada penyumbang Kelab Kebajikan Asnaf Kelantan. Okey, boleh tuan bagi sasaranlah Kelab Kebajikan Asnaf ni untuk program ini. Okey, warga asnaf yang berdaftar dengan kelab ada lebih kurang 800 keluarga. Merangkumi lebih kurang 4,000 lebih orang, isi keluarga. Jadi kita mensasarkan supaya kita memastikan setiap ahli yang mendaftar di sini menyemak ataupun mendaftar untuk vaksinasi. Dan setakat ini kita telah mendaftar lebih daripada 1,500 isi keluarga. Dan insyaAllah kita akan sambung program ini pada setiap hari sehinggalah semua ahli kelab yang mendaftar ini berdaftar untuk vaksinasi. Okey, mungkin ada harapan daripada tuan sendiri untuk program ini? Harapan saya, nombor satunya kalau boleh kita nak menang dalam peperangan fitnah berkenaan dengan vaksinasi. Sebabnya kita tengok daripada apa yang kita dapatlah pada setiap hari ini, warga asnaf ni mereka terpedaya dengan dakyah-dakyah ataupun cerita-cerita dongeng berkenaan dengan kesan akibat vaksinasi. Namun alhamdulillah setelah kita buat program kesedaran begini dan testimoni daripada warga kelab asnaf yang telah mengambil vaksinasi, kesedaran itu meningkat. Jadi saya menyerulah badan-badan NGO lain ataupun pihak kerajaan sendiri melaksanakan inisiatif sebegini dalam komuniti supaya kita boleh mencapai imuniti kelompok itu dengan sesegera mungkin. Okey, pesanan kepada masyarakat yang liat untuk menerima vaksin ini? Okey, pesanan saya satu saja. Sebolehnya kita sedar bahawasanya pandemik COVID-19 ini adalah sesuatu yang nyata dan ia sedang mengganggu gugat kehidupan kita. Jadi kalau kita tidak bersama-sama menangani pandemik ini, sudah tentu kerugian itu kepada kita dan keluarga kita dan seterusnya masyarakat di sekeliling. Jadi pesanan saya adalah marilah bersama-sama kita menyemarakkan kesedaran berkenaan dengan vaksinasi ini dan kita mencapai imuniti kelompok dalam masa yang sesegera mungkin. Okey, terima kasih tuan kerana sudi bersama kami untuk hari ini. Dan itu saja laporan saya dari Kelantan, dari negeri Cik Siti Wang Kembang ini. Dan saya nak ucap satu je, nak kata satu je, bahawa COVID itu benar. Kembali ke rakan setugas di Angkasa Puri.
Baik, terima kasih Mirul untuk laporan itu tadi.